Kali ini kami diberikan sekitar 44 buah kendaraan mobil perlindungan perempuan dan anak ke 44 kabupaten kota pada 30 provinsi. Kita telah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan mobil dan touring di daerah. Hasilnya bahwa keberadaan mobil perlindungan perempuan dan anak ini sangat mendukung pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di lapangan, khususnya di daerah-daerah, dan dimanfaatkan oleh daerah sebesar mungkin, dan penggunaannya cukup tinggi, terutama dalam pelayanan penjemputan dan penyantaran korban tindak kekerasan.